Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan, dan di antara nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, hari ini kita menyaksikan sepasang hamba Allah menjalin ikatan yang mulia sebagai ajaran Allah dan disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan yang ikhlas, dengan niat beribadah kepada Allah. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita semua, menjadi penyemangat bagi yang lain, dan agar kita semua sedikit mendapatkan manfaat dari acara ini. Maka sesuai dengan permintaan yang punya hajat, kita akan berikan sedikit insyaAllah semacam nasihat pernikahan. Nasihat pernikahan ini diberi judul "Pernikahan itu kesengsaraan atau kebahagiaan?" Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang telah dibacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, yakni kebesaran Allah, ialah Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang. Ayat ini perlu menjadi perhatian kita semua, bahwa menikahnya dua insan merupakan tanda kebesaran Allah. Ini menandakan betapa besarnya nilai pernikahan itu. Betapa sakralnya pernikahan itu. Dan dia merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa jelas tujuan dari pernikahan itu, yakni untuk mencari ketentraman, untuk mendapatkan ketentraman. Dan Allah yang menjadikan di antara mereka rasa kasih dan sayang. Maka itulah sebetulnya tujuan dari pernikahan itu. Untuk mendapatkan ketenangan dan untuk mendapatkan kasih sayang. Maka itulah yang dimaksud dengan kebahagiaan. Namun pertanyaannya, apakah setiap yang sudah menikah itu mendapatkan kebahagiaan? Atau mungkin sebaliknya, justru kesengsaraan yang dia dapatkan. Ini perlu menjadi pelajaran buat kita. Tentu tidak terlepas dari niat kita untuk menikah. Untuk apa kita menikah? Maka jika kita niatkan menikah adalah untuk ibadah kepada Allah, untuk menjalankan apa yang disunnahkan oleh Rasulnya, maka menikah itu akan menjadi kebahagiaan. Karena kebahagiaan dalam konsep Islam adalah kebahagiaan seorang mukmin. Allah yang menjanjikan memberikan kebahagiaan kepada mukmin
baik laki-laki ataupun perempuan. Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, siapa yang melakukan amal soleh, yang patuh, yang taat, baik dia laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah berjanji pasti kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, yakni kebahagiaan. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan di akhirat Allah beri balasan, Allah beri kebahagiaan jauh berlipat ganda dibanding apa yang dia lakukan, yakni selama di dunia. Agar pernikahan kita di dunia ini melahirkan kebahagiaan, maka hendaklah kita mengetahui beberapa hal. Ternyata di antara yang harus menjadi perhatian suami istri adalah mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Bila hak dan kewajiban itu diketahui dan dilaksanakan, maka kebahagiaan itu akan terwujud. Bila hak dan kewajiban itu tidak bisa diwujudkan, maka pernikahan itu akan merupakan kesengsaraan. Maka marilah masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya, untuk mengingatkan kembali kita semuanya, agar masing-masing kita mengetahui hak dan kewajiban. Maka saya akan sampaikan hak dan kewajiban dimulai dari kewajiban suami. Kewajiban suami yang pertama, memberikan mahar. Dan kemuliaan istri akan ditentukan oleh besar kecilnya dia meminta mahar. Yang mulia itu adalah yang meringankan mahar. Kewajiban suami yang kedua, memberikan nafkah lahir dan batin, memberi pakaian dan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban memberi nafkah memang kewajiban laki-laki, kewajiban suami. Betapa banyak kasus-kasus retak dan hancurnya sebuah rumah tangga ketika sang suami melalaikan kewajiban nafkah. Akan tetapi, istri salihah, dia akan tahu atau dia tahu kemampuan suaminya dalam memberikan nafkah. Ketika sang istri redha dengan nafkah yang diberikan oleh suaminya yang telah diusahakan semaksimal mungkin, maka pernikahan itu akan mendatangkan kebahagiaan. Jika nafkah yang diberikan selalu kelihatan kurang, maka itu dikhawatirkan akan menyebabkan banyak permasalahan yang pada akhirnya pernikahan itu berujung menjadi sebuah kesengsaraan. Maka wahai suami, bersungguh-sungguhlah dalam bekerja berusaha untuk memenuhi kewajiban memberi nafkah terhadap istri, apalagi kalau setelah itu memiliki anak. Istri salihah tidak akan membebankan suaminya dalam nafkah di luar kemampuannya. Suami yang saleh akan tahu dengan kewajibannya. Dia akan bekerja dengan maksimal untuk memenuhi kewajiban nafkah. Dan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja, dalam hal nafkah ini, hendaklah kita berhati-hati. Karena dalam pepatah mengatakan, atau istilah yang terkenal di tengah masyarakat, sedikit cukup, banyak habis. Sedikit bisa cukup, banyak pun bisa
dihabiskan. Maka berusahalah mensyukuri yang ada. Dan kita akan merasakan kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga. Kewajiban suami selanjutnya, menggauli istrinya dengan baik. Suami tidak boleh kasar kepada istrinya. Betapa akan hancurnya sebuah rumah tangga kalau suami itu kasar kepada istrinya. Apalagi kasar kepada anak-anaknya. Maka hendaklah seorang suami berperilaku mulia, sabar terhadap istri dan anak-anaknya. Pernahkah kita mendengarkan bahwa istilah rumah tangga itu adalah bahtera rumah tangga? Bahtera rumah tangga. Bahtera itu di mana berlayarnya? Di lautan. Apakah lautan itu selalu tenang? Tidak. Lautan itu pasti akan ada ombaknya. Maka yang sangat berfungsi di sini adalah nahkoda. Maka jadilah nahkoda yang tangguh. Jadilah nahkoda yang kuat. Anak dan istri ibarat anak buah kapal atau anak kapal atau penumpang. Harus juga ikut mempertahankan kapal yang sedang berlayar. Jangan menyebabkan kapal semakin oleng. Bahkan membocorkan, melubangi kapal itu. Supaya tenggelam. Orang-orang di sekeliling. Jika sebuah kapal sedang diterpa oleh ombak besar. Maka orang-orang yang ada di kapal lain. Tidak boleh ikut campur untuk menjadikan kapal itu semakin tenggelam. Bukankah dalam bahasa Minang, kalau ada masalah orang di rumah tangga, satu awak mengompori, sehingga rumah tangga orang itu semakin hancur. Yang semestinya satu awak menyelamatkan, itu nomor dua. Ibarat awak sedang beradu di lautan, kapal itu sedang diguncang oleh ombak. Bersama-sama kita menyelamatkan, bukan bersama-sama menenggelamkan. Bahtera rumah tangga tidak selamanya tenang, akan ada guncangnya. Ketika diguncang oleh gelombang masalah, ketika itulah teruji peran nahkoda, peran suami. Suami harus sabar, suami harus kuat. Suami harus kuat dan sabar dan tabah menghadapi istrinya. Suami harus paham karakter istrinya. Tidak akan runtuh wibawa seorang suami apabila dia sabar menghadapi istrinya. Kalau sekarang, lihat, kamu tidak tahu siapa saya. Saya suami kamu, saya kamu gitu kan. Awas ya. Maka hancurlah rumah tangga itu. Kadang-kadang tidak sampai berumur satu bulan. Tidak akan runtuh wibawa suami bila dia sabar menghadapi istrinya. Maka sabarlah. Terkadang memang disebabkan kesalahan suami yang tidak pandai kepada istrinya, istrinya akan mengamuk atau bahkan melakukan kesalahan. Maka ketika itu sang suami harus pandai mencari solusi terbaik untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Yang keempat, kewajiban suami adalah menjaga istri dari dosa. Kalau seorang istri sudah menjadi istri bagi seorang suami, maka tanggung jawab pindah dari bapak si istri, dari saudara laki-laki istri ke tangan suami. Suami yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jika istri melakukan dosa, suami mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Maka tugas utama suami menjaga istrinya agar dia taat pada Allah, agar dia tidak melakukan dosa. Selanjutnya, memberikan kasih sayang kepada istrinya. Sungguh berat menjadi seorang istri. Terkadang seorang suami berlaku otoriter. Ketika dia merasa dialah pemimpin, maka ketika itu dia berhak membentak, mengasari, mengatur
tanpa mau berdiskusi dengan istrinya. Sehingga semua dia tentukan tanpa dia mengajak untuk berdiskusi. Maka berikan kasih sayang, berikan pendidikan yang baik terhadap istri. Kewajiban istri menurut syariat. Yang pertama, taat kepada suami. Taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf. Taat sesuai dengan apa yang disyariatkan. Ketaatan yang tidak bertentangan dengan syariat Allah. Kenapa demikian? Karena Allah memerintahkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena laki-laki itu memang pemimpin atas perempuan. Maka berdosa perempuan yang tidak taat pada suaminya. Berdosa istri yang durhaka pada istrinya. Maka taatlah kepada suami karena Allah yang memerintahkannya. Selanjutnya yang kedua, kewajiban istri mengikuti tempat tinggal suami. Kemana diajak pindah oleh suami, ikut. Ini kita sebagai keluarga, sebagai family, sebagai saudara, kita tidak berhak mengatur, menentukan di mana mereka tinggal. Kemana dibawa oleh suaminya, itu kewajiban istri untuk mengikutinya. Maka terjadi kisruh rumah tangga selama ini karena banyaknya ikut campur dari pihak lain. Karena apa? Karena masing-masing kita melupakan tugas dan kewajiban suami istri itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kewajiban istri menjaga diri ketika suami tidak ada di rumah. Menjaga diri, menjaga anak-anak, dan menjaga harta jika ada harta yang ditinggalkan. Hak suami dari istri mendapatkan pelayanan dan ketaatan sesuai dengan yang disyariatkan. Hak istri dari suami mendapatkan perlindungan, mendapatkan nafkah yang cukup, dan kecukupan itu akan sesuai dengan atau terukur dengan sebanding dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Sebagai seorang suami tidak boleh pelit, bahkan syariat mengatur jika seorang suami pelit mengasih nafkah kepada istri, maka boleh istri mengambil duit suaminya tanpa izin sebatas keperluan. Wahai suami, jangan pelit pada istrimu. Dia telah rela meninggalkan saudara-saudaranya, meninggalkan keluarganya, mengikutimu, bahkan menuruti perintahmu. Maka jangan pelit. Wahai istri, urus suamimu sebaik-baiknya. Doakan dia. Berikan dia ketenangan dalam bekerja. Beri pelayanan sesuai dengan yang disyariatkan. Jangan sekali-kali mendurhakainya. Apa yang disampaikan ini sebetulnya sangat mudah. Tapi apakah semudah itu untuk kita terapkan? Belum tentu. Sebab ada sang pengacau. Ketika tadi akad nikah sudah resmi, sudah disaksikan secara bersama, setan mulai dengan program-programnya menghasut suami istri, memanas-manasi, mengecil-ngecilkan, mengecil-ngecilkan kebaikan, membesar-besarkan keburukan. Sehingga yang nampak hanya keburukan, yang dilupakan adalah kebaikan. Itulah pekerjaan syaitan, pekerjaan iblis, dan menjadikan keretakan hubungan rumah tangga suami istri. Mulai hari ini adinda berdua, kalian harus waspada bahwa kalian akan diserang setiap waktu, tidak saja di alam nyata, termasuk di alam tidur anda berdua akan diganggu. Bagaimana anda setelah ini berdua, adinda berdua, dirusak, dihancurkan. Maka hati-hatilah. Kemudian kepada kedua mempelai, jaga perasaan masing-masing. Istri jaga wibawa suami. Suami jaga kemuliaan istri. Masing-masing saling menjaga. Ingat, lebih banyak nikmat daripada kesengsaraan. Karena Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
jika kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak mampu menghitungnya. Masalah-masalah yang kita hadapi, termasuk masalah rumah tangga, itu jauh lebih sedikit dibanding nikmat yang Allah berikan pada kita. Akankah ada di antara kita, atau adakah di antara kita hari ini punya 1000 masalah rumah tangga? Kalaupun 1000 masih bisa dihitung. Akan tetapi nikmat Allah yang Allah berikan pada kita dalam rumah tangga, tidak mampu kita untuk menghitungnya. Sekiranya nanti Allah karuniakan keturunan, maka beri keteladanan kepada mereka, sehingga mereka menjadikan ibu bapaknya menjadi guru pertamanya. Jadikan mereka, sebelum mencontoh orang lain, mencontoh kita berdua, suami istri. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, terakhir sebagai penutup, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, min alamatis sa'adah, 3 di antara tanda kebahagiaan. Kalau dalam hal ini kita kaitkan, bisa kita kaitkan dengan kebahagiaan rumah tangga, terutama bagi mempelai yang mengucapkan akad nikah hari ini. 1, idza utiya syakara, apabila dia diberi karunia oleh Allah, dia bersyukur. Karunia itu tidak mesti banyak, sedikit pun wajib disyukuri. Maka itulah orang yang hidupnya berbahagia. Idza utiya syakara, bila diberikan nikmat karunia, dia bersyukur. Yang kedua, wa idza butuliya sabara, apabila diuji mereka sabar. Maka ujian dalam rumah tangga itu banyak. Sekarang kan zaman krisis, maka ujian sekarang adalah masalah ekonomi. Maka bersabarlah. Yang ketiga, wa idza adnaba istaghfara, jika berdosa mereka minta ampun pada Allah. Itulah 3 ciri kebahagiaan, dan satu pun tidak ada di sana disebutkan ciri kebahagiaan adalah uang banyak. Tidak ada. Apabila diberi bersyukur, apabila diuji sabar, apabila berdosa istighfar. Mudah sebetulnya hidup ini. Bahagia itu sangat mudah untuk dicapai. Jangan dipersulit. Ketika ingin mencapai kebahagiaan kemudian dipersulit, maka yang didapat adalah kesengsaraan. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum tuflihun. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Walhamdulillah bil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.